Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Tukang Service. Baiklah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara memastikan display di receiver Matrix Lemon 3 MTX2. Pertama ini kita lihat Trans TV ya, dan saat ini sedang diacak. Itu ada kelihatan sinyal dengan kualitas sinyal 48%. Bagaimana kita cara membuka siaran ini dengan Diskey? Pertama kita tekan menu, tekan 94 kali menu 94 kali 999 menu 9999. Nah ketika kita akan tampilan seperti di layar. Kita lihat key jadi masih ada bintang mute tulisan A, audio B, info sama dengan C, recall D. Nah, kita masukkan di screen-nya terakhir saat ini jadi G 3777, recall itu D, nanti kita lihat di remote shut itu sama dengan F. Kita masukkan pelan-pelan 7377A sambil mencari E F terus 9 kita masukkan semua biskuitnya sampai selesai. Dan setelah selesai nanti akan langsung tampil gambarnya. Saat ini memang di Trans 7 sendiri sedang ada siaran sepak bola yang sedang diacak. B4 ntar ya. 777F9E309CB4. Kita tekan TV radio ya untuk save, untuk menyimpan kita tekan tombol TV radio di remote. Ketika kita save nanti gambar langsung muncul. Oke, nah itu sudah kelihatan, tandingnya sudah muncul, tandingan sepak bola Liga Italia kalau nggak salah. Setelah muncul kita exit, kita cek info dulu, ada siaran langsung keluar. Nah saya kira cukup saja cara masukkan display di receiver MTX2 Matrix Lemon 3. Untuk siaran-siaran yang lain saya kira sama aja cara memasukkannya. Baik, terima kasih telah menyaksikan video-video berikutnya.